Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hai. Teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk vlog ke sebuah makam keramat yang berada di daerah Cariu, teman-teman. Kampung Leuwi Manjing atau Leuwi Anjing. Ikuti terus perjalanan saya, teman-teman. Saya akan vlog ke makam keramat atau makam tua, teman-teman. Cekidot, teman-teman. Oke, langsung saja saya mengendarai kendaraan odong-odong, teman-teman, di sisi dan kanan jalan disuguhi dengan pepohonan yang sangat rindang, teman-teman. Oke, kita melewati hutan dan ini ada papan petunjuk jalan, teman-teman. Kita ambil ke arah kanan, teman-teman. Dan ini, teman-teman, apakah saya akan sampai di tempat tujuan? Saya akan vlog makam keramat, teman-teman. Jalannya menurun ekstrim, teman-teman. Di sebelah kanan ada sungai dan di sebelah kirinya kebun. Tuh, teman-teman, sungainya sangat besar, teman-teman. Waduh, turun pelan-pelan, teman-teman. Medannya ekstrim ini jalannya, teman-teman. Karena saya tidak tahu pasti, teman-teman, letak makam keramatnya di sebelah mana. Ini ada adik-adik. Saya minta untuk mengantar saya ke tempat makam keramat untuk menunjukkan jalan. Jika tidak diantar, takutnya kesasar, teman-teman. Untung adik-adik ini baik, sangat antusias, teman-teman. Oke, kita ikuti saja adik-adik ini menunjukkan jalan menuju makam keramat. Menelusuri jalan setapak, teman-teman, sudah becek pula ini. Sudah hujan, lihat sampai seperti ini alas kaki saya. Jalannya tuh sangat-sangat licin, teman-teman, sangat-sangat becek. Waduh, teman-teman, luar biasa ini menuju pemakaman keramat di daerah Cariu, Leuwi Manjing, atau dikenal dengan Leuwi Anjing, teman-teman. Tuh, teman-teman, terus berjalan lumayan jauh, teman-teman, dari jalan yang besar menuju makam ini. Kita harus melewati kebun bambu yang sangat luas dan jalan setapak yang licin. Melewati luasnya kebun bambu ini tidak terbayang jikalau sore atau malam hari gelapnya, teman-teman. Jalannya curam, terjal tuh. Kita harus menurun menukik ke bawah. Nah, ini, teman-teman, saya ditunjukkan ke ujung jalan dan dari sini saya disuruh berjalan lagi oleh adik-adik tadi yang mengantar saya, teman-teman. Masih jauh, teman-teman. Ketika sudah di penghujung jalan, sampai di ujung jalan, nah ini dia, teman-teman, ada sedikit seperti kebun atau pulau, teman-teman, di tengah-tengah pesawahan. Letaknya pemakaman keramat itu di kebun atau di pulau tersebut, maka harus berjalan untuk melewati pesawahan. Ada jalan setapak nih, teman-teman, sangat licin karena situasi ini sesudah hujan, teman-teman. Mungkin kalau kemarau musim kering tidak terlalu licin atau becek seperti ini. Nah, itu di pulau itu atau di kebun itu terdapat makam. Ini ada pesawahan, ada yang menanam padi juga, beraktivitas di sekitaran sawah yang luas. Nah, sedikit lagi akan sampai, teman-teman. Ada bangunan, teman-teman, dan ada kebun. Ini dia, teman-teman, tempat makam keramat Leuwi Manjing atau Leuwi Anjing, teman-teman. Nah, sudah sampai, teman-teman, di tempat makam keramat. Di area makam keramat, teman-teman, nah, terdapat bangunan dan saya ngopi dulu, teman-teman. Mari ngopi, teman-teman, setelah lumayan jauh berjalan kaki dan
capek teman-teman. Ada juga kolam ikan ini teman-teman. Ada saung ini untuk yang ke sawah teman-teman, untuk tempat berteduh. Nah, ini dia makamnya, area makamnya teman-teman. Mendoakan ahli kubur dan para ahli kubur di tempat ini teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan vlog saya ke makam keramat di daerah Cariu, Kampung Leuwi Manjing atau Leuwi Anjing. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator atau vlogger teman-teman. Cintai selalu alam, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.